berada di Semarang di Taman Kuliner Ventura. Ini ada yang terkenal kuliner, yaitu soto ayam khas Kudus Mbak Lin. Nah ini masuk. Sana juga banyak ya, tapi saya lebih suka di soto Mbak Lin. Nah, ini khasnya gorengannya ada paru goreng. Ini apa? Sate daging ayam. Nah, ini sate kerang favorit. Ada perkedel dengan tempe. Langsung lanjutin. Oke. Tadi di depan sudah ada namanya soto Kudus Mbak Lin ya. Ini kebetulan saya sampai di Semarang yang ini bersama keluarga. Nah, saya sudah ada soto ya, terang ya. Sebelum mulai kita akan biasa prokes. Ini sebelum makan kita biasakan berdoa ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Ini soto Kudus Mbak Lin sama dengan soto Kudus yang lain, ada nasinya di dalam, ada tauge, ada suwir ayam ya, terus ditaburi yang paling saya suka adalah bawang putih goreng ya. Oke, sebelum itu supaya sedap kita kasih jeruk ya. Biasanya saya pakai dua ini biar sedap. Oke, setelah itu kita kasih kecap ya. Oke, biar sedap. Jadi ini yang paling saya suka adalah kerang. Nah, ini kita coba dulu. Saya mau coba kerangnya, ini sate kerang ya teman-teman, kalau suka coba. Enak, ada perkedel, ada tempe goreng yang cukup garing, tadi ada sate ayam, ada amplaknya, ada yang paling khas paru ya. Kalau keluarga saya ini paling suka sate paru ya, paling enak. Oke, selamat mencoba. Kalau ke Semarang, mampir di Soto Mbak Lin di depan stadion utama sepak bola di Semarang.